bertemu kita sekali lagi pada sesi kali ini. Kita akan ulaskan lebih detail Laboratory Work 2 Geological Prospection bahagian 4B1. Di mana sesi pada kali ini saya akan terangkan lebih detail bagaimana kita nak membina Geological Prospection untuk full. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk meneruskan lagi kita punya sesi pada kali ini atau chapter kali ini, ingin saya ulas bahawa kita telah terangkan bahagian 4A Overview of Geologic Maps and Structure Features. Saya dah terangkan tentang introduction to geological map, the main geological structure dan geological prospection. Jadi pada sesi kali ini, part B, saya akan memberi keutamaan pada B1 berkenaan dengan full. Jadi sebelum kita membina geological cross section untuk full, kita perlu tahu beberapa perkara. Okey, sebenarnya untuk membina geological cross section ni, the data on the surface are obtained directly on the field. Data-data yang kita ambil untuk kita buat geological cross section ni, kita ambil terus daripada di lapangan. Sebagai contohnya, data yang pertama adalah direction and deep angle of the strata or other structure. Okey, benda ni saya dah terangkan dengan lebih lanjut di dalam kelas bagaimana kita nak mengambil data deep direction dan angle menggunakan Brunton kompas. Okey, yang kedua adalah type of contact. Type of contact ni juga saya dah terangkan bagaimana struktur batuan ni, jenis-jenis contact antara batu, struktur batu yang pertama dan yang kedua. Dan kemudian kita tengok thickness of the stratigraphical unit. Okey, ketebalan unit strata. Tanah lah contohnya, dia punya ketebalan dia berapa tebal dan sebagainya. Kemudian lateral relationship between them. Okey, ini kita akan tengok dari segi hubung kait secara lateral antara struktur A, struktur B, struktur C dan sebagainya. Seterusnya, they are extracted from an existing geological map. Sebenarnya maklumat-maklumat ni kita boleh ambil juga daripada geological map yang sedia ada. Okey, seperti mana yang kita tengok pada sesi yang sebelum ni, saya tunjuk contoh geological map. So itulah data kita boleh ambil. Antara maklumat yang kita boleh ambil daripada geological map, geological formation or cartographic unit, dia merujuk kepada on a geologic map by single color or pattern. Dia merujuk kepada batu lah. Okey, batu yang wujud di dalam kawasan-kawasan tertentu yang diwakili oleh warna tertentu. Type of rock, okey, jenis batu, okey, sama ada batu granite, batu sediment, batu igneous, batu metamorphic. Angle of intersection with the topographic surface, okey, angle ni merujuk kepada deep angle lah. Okey, kemudian spot data, okey, spot data ni merujuk kepada data-data tertentu di lokasi tertentu yang kita perlukan, right? Okey, seterusnya kita tengok. Sebenarnya dalam pembinaan geological cross section, dia ada beberapa kaedah. Selain daripada kita cross dekat subsurface, sebenarnya kita boleh buat direct extrapolation daripada observation on the surface. Kalau kita tengok figure yang pertama tu, daripada struktur permukaan bukit batuan tersebut, kita boleh extrapolate kan. Okey, yang mana kita nampak di situ susunan batuan dia seolah-olah macam ada lengkungan dekat situ, ada arch. Okey, itu di atas permukaan bumi. Jadi senang kita nak extrapolate. Tapi menjadi masalahnya kalau di dalam bumi. Okey, di bawah subsurface. Okey, kalau kita tengok figure 2, the most common structural style. Okey, yang bahagian A itu adalah horizontal planar or with slightly dipping bed. Kalau kita tengok, ini adalah planar. Planar, horizontal planar yang ada sedikit kecerunan. Okey, dipping bed, slightly dipping bed. Okey, yang B ini adalah fold. Okey, ini contoh fold. Kalau kita tengok, kita ada anticline dan syncline, right? Dan C adalah normal extension fault. Kalau kita tengok, okey, ni fault. Fault normal extension lah. Kalau kita tengok, okey, dia berlaku fault kat sini. So, kita boleh kata ini adalah normal fault. Yang mana foot wall dia jatuh ke bawah. Alright, dan bahagian D adalah thrust, contractive fault. So, kita tengok kat sini, dia ada kombinasi antara lateral bedding ataupun lateral structure dengan seolah macam fold kat situ. Ada lipatan kat situ. Okay. Jadi, objektif kita pada kali ini, yang pertama adalah untuk menentukan profil subsurface dan formasi batuan daripada geological map. Learning outcomes kita, at the end of this topic, student are able to, okay, yang pertama, to plot subsurface profile of rock at a required geologic cross section. Dalam erti kata yang lain, pelajar akan mampu untuk membuat kereta rentas geological cross section di kawasan tertentu. Dan yang kedua, understand the geological structure in subsurface profile. Okay, at the end, pelajar akan tahu bagaimana geological structure dekat bawah subsurface lah. Okay, bila kita cut, kita tahu bagaimana bentuk dia, sama ada dia ada fold ke, dia ada fault ke dan sebagainya. Dan yang ketiga, pelajar are able to understand a history of the geological area. Sebagai contoh, nanti pelajar akan dapat lihat dekat mana lokasi batuan tua dan batuan muda, ataupun kita panggil dia oldest rock and youngest rock.
Okey, seterusnya okay. Untuk membina geological cross section untuk contohnya fold, okey seperti gambar ni, antara peralatan yang kita perlukan adalah yang pertama a geological map, okey seperti yang ditunjukkan appendix B. Yang kedua kita perlukan graph paper A4 size. Okey, so graph paper pun should be 1 cm kali 1 cm lah. Ruler, kita perlukan protractor, kita perlukan pensel dan color pensel. Optional lah. So kalau ada, okey lah. Kalau tak ada pun tak jadi masalah. Okey, now sebaik saja kita dapat appendix B ni, perkara yang pertama sekali yang perlu kita tengok adalah ada berapa jenis batu yang wujud di dalam map ni. Okey, yang pertama kalau kita perhatikan kat sini, dia ada 3 jenis struktur batu lah. Okey, yang pertama sandstone. Okey, A. Okey, dan A sini. Kemudian B, shale kalau kita tengok, kita ada sebelah sini. Okey, kemudian macam satu lengkungan ni. Dan C. Okey, C ni dia bukanlah batu, tapi kita boleh kata dia sebagai tanah lah. Tanah yang telah terluluh hawa daripada kemungkinan daripada luluh hawa batuan shale. Okey, membentuk deposited of clay dekat area tengah-tengah ni dan tepi sini. Okey, perkara yang seterusnya, perkara yang kedua yang perlu kita tahu, yang perlu kita tengok adalah contour. So, yang paling rendah adalah di sebelah kanan ni adalah 200 meter, kemudian 300 meter, 400 sehingga 700 meter. Dan kalau kita perhatikan, sela contour dia adalah 100 meter. Okey, now, perkara yang ketiga yang perlu kita tahu adalah, kalau kita tengok kat sini, arah north ataupun arah utara, okey, dan skala. Skala dia kalau kita perhatikan kat sini, 500 meter pada panjang yang ini. Jadi, kita perlukan pembaris untuk kita ukur berapa cm sama dengan 500 meter. Okey, seterusnya kita perhatikan dekat manakah cross section area yang diperlukan. So, kalau kita perhatikan kat sini, okey, ini Y, ini X. Jadi, kemungkinan kita kena cut cross section dekat sini untuk kita melihat apakah profile subsurface dekat bahagian YX. Okey, seterusnya kita tengok prosedur. Bagaimanakah kita nak membina cross section dekat kawasan YX? Okey, yang pertama sekali, identify the required cross sectional for this project YX. Okey, sebenarnya kalau kita tengok daripada kanan ke sebelah kiri YX. Kalau kita kata XY, kita cut daripada Y ke X ke Y, dia terbalik. Okey, so dia berbeza di antara cross section YX dan XY. Okey, so untuk projek ni kita start daripada Y ke X. Jadi seterusnya kita ambil pembaris, gariskan YX. Langkah yang kedua adalah mark the intersection between rock boundaries based on the contour elevation. For example, okey, maksudnya dekat sini kita kena kenal pasti intersection ataupun garis pintas lah, ataupun pintasan ataupun cross line lah senang cerita, antara boundary batu dengan contour. Okey, kita tengok contohnya dekat sini. Okey, ini batu B, okey, dan sebelah sini adalah batu C. Ini adalah sempadan batu dan sempadan batuan ini melintasi atau merentasi contour 200. Okey, sini contour 200. Jadi kita markkan dia sebagai warna kuning. Ha, ini. So, boundary batu BC dengan contour 200. So, kalau kita perhatikan kat sini, boundary between rock B and C at elevation 200 meter. Okey. So, contoh yang seterusnya, boundary batu B dan C cross pada contour 300. So, blue dot, boundary between rock B and C at elevation 300. Dekat mana? Ha, dekat sini. Alright, so kita buat dot biru. Okey, seterusnya, kalau kita perhatikan kat sini, ada lagi boundary BC dan cross pada elevation 400. Okey, so warna merah. So, kita titikkan kat situ. Dan sebenarnya, kita perlu proceed benda ni sehingga boundary BC. Tapi sebenarnya, warna merah, biru, kuning ni, dia tak penting pun. Bukanlah saya nak tunjuk kita perlu tanda benda ni dengan warna-warna yang berbeza. Warna tu tak penting. Yang paling penting adalah kita tahu dekat mana kawasan intersection dia antara rock boundary dengan contour. Itu yang paling penting. Okey, seterusnya kita tengok membina stripe. Okey, kita perlu bina stripe line on the intersection between the rock boundary based on the contour elevation. So, kita dah ada titik-titik ni. Okey, sebenarnya setiap ni ada titik ni. Okey, ada titik-titik ni lah. Okey, untuk 500. Okey, dekat sini lah. Alright, so 400 dekat sini. Okey, so note, stripe line must intersect
splitting the cross-sectional line YX. Otherwise, cross-sectional profile of YX cannot be seen. Dalam erti kata yang lain, kalau cross-section kita ni, YX kita kat sini, jadi kita punya straight line mestilah cross line kat sini. Dia mesti cross garisan potongan YX. Kita tak boleh menegak macam ni. Sebab sebagai contoh, kita buat ni, garisan straight BC pada kontur 200. So, kita tulis kat situ BC 200. So, kalau katalah kita ambil contohnya yang ini, 400 ni, kalau sekiranya kita cut secara menegak, barulah kita boleh melintang. Tapi dalam kes kita ni, YX dia melintang. So, strike dia mesti menegak macam ni. Dia mesti intersect dengan cross line YX. Okay, ini contoh yang pertama. Okay, straight line yang kedua, kalau kita perhatikan, ada maklumat lain lah. Kalau kita perhatikan kat sini, straight line ni, dia juga cross pada boundary AB 400. Jadi, itu information yang baru lah. Okay, kalau tadi dia BC 200, ini AB 400. Jadi, kita perlu letak bahagian bawah ni, AB 400, so atas pun AB 400. Jadi, sebenarnya syarat untuk membina straight line ni, dia mesti ada sekurang-kurangnya 2 titik, barulah kita boleh sambung garisan ni. Katalah kita buat dengan bermula dengan AB satu titik, tu agak susah kita nak detect dekat mana satu lain titik, satu lagi ada punya partner point. So kalau kita bermula dengan BC, kita dah ada 2 point, so kita garis dan dia melalui titik AB pada 400. Okay, kita sambung balik. So now ini adalah straight line pada sempadan BC untuk kontur 300. So kita tulis BC 300, so atas pun tulis BC 300. Okey, ada tak dia langgar mana-mana intersection? Ada. BAB pada kontur 500. So tulis kat situ AB 500, AB 500. Okey. So kalau kita perhatikan kat sini, saya susun Saya susun BC BC atas, AB AB bawah. Okey. Alright. So seterusnya, kalau kita perhatikan kat sini, straight line yang ketiga adalah melalui BC kontur 400. So kat sini BC kontur 400 lah. Okay, so dia ada titik line ni. Okay, so tulis BC 400 ataupun BC 400 dan dia melalui intersection antara AB 600. So kita tulis AB 600. So next, okay, yang ini perlu tak kita buat? BC 500. Okay, tak perlu sebab kita tak ada partner sebelah ni. That's why saya kata tadi, syarat dia mesti ada partner. Okay, ini ada 2 point, ini ada 2 point. So ini ada 2-3 point. So ini tak ada. So kita terus pergi ke sebelah tengah ni. Okay, bahagian tengah ni. Di bahagian tengah ni, kalau kita perhatikan, boundary antara CB dengan kontur 600. So, kita gariskan. Alright. So, kita dapati bahawa dia langgar kat sini juga pada kontur 600. So, dia hanya ada satu sempadan batu lah. CB pada kontur 600. So, tulis CB 600. So, CB 600. So, teruskan pengiraan. Sama saja. Okay, straight line dia. Okay, kita boleh melalui semua lapisan ataupun intersection dia. Kalau kita perhatikan, okey, kita teruskan sehingga penghujung sempadan. Okey, so kalau kita tengok, okey, kita ambil contoh yang ni pula. Okey, ini adalah boundary BA yang mana dia cross pada kontur 400. So dekat sini BA 400 atas pun BA 400. Okey, so kita jump sebelah sini, ini dia melalui AB cross pada 500. So, AB 500, AB 500. Okay, so kalau kita tengok sebelah ni pula, garisan straight line ni dia melalui pada sempadan AB 600. So, AB 600, AB 600. Tapi dalam masa yang sama, dia ada cross sempadan BC 400. So, BC 400. Okay, seterusnya kalau kita tengok yang sebelah ni, garisan straight line ni dia melalui AB 700, AB 700 dan hujung ni dia melalui BC 500. So BC 500 dan sehinggalah ke akhirnya kat sini BC 700, BC 700. So dia tak ada melalui sempadan batuan lain. Okay, so now apa yang perlu kita perhati dan detailkan dekat sini, yang kita kena tahu, kalau kita bermula dari sebelah kanan, okay, kalau kita bermula daripada sebelah kanan, okay, katalah batu AB, meaning that dia mesti AB. So, dia bermula dengan AB. Kemudian BC. So, dia BC. So, kemudian kalau kita pergi sini, CB. Dia mesti susun balik CB. Okay, dan sebelah sini BA. Kita tulis sini BA. Kita tak boleh tulis AB. Okay, walaupun dalam alfabet A dulu baru B. Tapi kat sini kita kena ikut turutan daripada B ke A. So, BA. Dan seterusnya AB. Dan baru kita pergi ke AB. Now, see?
AB. Alright, kemudian barulah kita pergi BC. Okay, BC. So dekat sini susunan peraturan tu kena susun dengan berhati-hati. Dan kalau awak perhati kat sini, saya susun CB. Okay, CB bahagian atas. Kemudian BA bawah. Okay, BC atas, AB bawah. So, dan bagaimana kita nak susun AB? Sebenarnya ikut kat manalah kita mula dulu. Kalau kita mula BC, kita startlah dengan BC atas. So, kemudian poin yang kedua kita nampak AB. So, kita startlah dengan AB. So, dekat sini BC. So, saya startlah dengan CB. Okay. So, ni BA. So, BA lah bawah. So, yang ini saya bermula dengan AB. So, AB lah. Dan yang dekat sini BC. So, bawah BC. Alright. Okay, selesai pembinaan straight line, step yang keempat adalah to determine the dip direction based on straight line and contour elevation. Okay, bagaimana? Okay, katalah ini kita punya map tadi yang kita dah buat straight line. Okay, so kita bina segitiga. Okay, di bahagian atasnya, kalau kita perhatikan kat sini, ini adalah segitiga BC. So, BC ini yang paling tinggi adalah 400 dan yang paling rendah 200. So, 400 tinggi, yang paling rendah 200. Okey, kemudian kita tengok AB pula. Okey, AB ni yang paling rendah 400, yang paling tinggi 500. So, segi tiga dia ni menyiring ataupun mereng ke sebelah kanan. Okey, so dalam erti kata yang lain, kemiringan dia menghala ke sebelah timur. Okey, so ini utara, so dia menghala ke sebelah timur. Kita tengok CB. Okey, CB yang paling tinggi adalah 600 dan yang paling rendah 300. So CB, kemiringan segitiga ini ke sebelah barat. Okey, dan kita tengok BA. Okey, BA pun sama, paling tinggi 600, paling rendah 400. So dua-dua ni menghala ke sebelah barat. Okey, ke sebelah barat. So kalau kita perhatikan di sini, ini straight line, arah anak panah ni mesti 90 darjah. Ini pun sama, ini mesti 90 darjah tepat. Okey, tepat dengan garisan straight line. Okey, kemudian kita pergi pada AB. So AB paling rendah 500, paling tinggi 700. Okey, then next kita tengok BC. So agak-agak belah mana? Segitiga dia menghadap ke sebelah barat atau sebelah timur? Okey. So, dia menghadap sebelah timur. So, paling rendah 400, paling tinggi 700. So, arahnya ke sebelah timur. Okay. Okay. Seterusnya, bila kita dah dapat bentuk arah segitiga ni, arah sebelah, okay, yang ini menunjuk sebelah timur, ni sebelah barat, ini sebelah timur, kita boleh membuat andaian bahawa ini adalah bentuk anticline dan syncline. Yang mana anticline bentuk macam ni lah. Okay. So, kalau kita perhatikan, ini segitiga dia sebelah sana, ini segitiga sebelah timur lah. Okey, yang ini pun sama. Okey, kalau yang ini kita perhatikan, okey, segitiga dia sebelah timur, ini segitiga dia sebelah barat. Okey. So ini kita punya gambaran lah, okey, andaian. Okey, seterusnya kita nak menentukan dip direction merujuk kepada arah north. Okey, kalau kita perhatikan kat sini, secara kebetulanlah north dia cross pada sudut 90 darjah. Ni 90 darjah. Okey, so kita boleh kata ini sudut 90 darjah, 180 dan 270. Jadi arah dip direction untuk set yang pertama ini, dia punya dip direction adalah 90 ataupun 090. Okey. Dan yang set yang kedua ni dia adalah 270 darjah dan yang ketiga adalah 090. Alright. So bagaimana kalau sekiranya north dia sengit? Kalau yang ni north dia memang direct ke atas, so kita boleh kata dia direct 90 darjah lah. So sekarang ni kalau dia sengit macam ni macam mana? Okay, so daripada arah north, kita boleh assume, okay, arah yang ni katalah arah timur ni. Okay, kita ambil protector just ukur. Kemudian sama juga yang ini untuk kita dapatkan arah barat ni. Okay, daripada sini tambah. Okay, 180 tambah berapa yang ni? Okay, dan kalau sekiranya north dia arah bawah. Okay, kalau yang ni arah atas, yang ini dia ada kemiringan sikit. So, yang ini arah mana ni? Okey, arah bawah ni lah. Arah miring. So, bagaimana kita nak kata? Okey, ukur dia daripada arah north. Yang ini mungkin sudah berbeza. 180 tambah sudut yang ni berapa? So, kita akan dapat nilai yang ni. Dan arah barat ni, kita ukur guna protector. So, kita dapatlah sudut dip direction dia. Maksudnya, step yang agak lagi kritikal adalah determine X axis. Okey. So, dekat sini, kita perlu menentukan paksi X. Okey, paksi X ni bukan paksi X yang ini. Paksi X yang berada dalam kertas graf. Okey, sebelum tu, sebelum saya tunjukkan paksi X di dalam kertas graf, perlu saya tunjukkan kita kena lipat dulu di bahagian YX.
Okey, so kita kena lipat. Okey, so kita kena lipat cantik-cantik. So bila dah lipat, kita kena letakkan lipatan paper apa map kita ni di atas kertas graf. Okey, okey, ni kertas graf kita. Alright. So satu kali satu lah. Alright. So kita letakkan melintang begini. Okey. So macam ni lah susunan dia. Dia mesti horizontal lah macam ni. Tegak. Okey. So seterusnya, build the first x-axis represent rock boundary contour RBC. Saya ringkaskan lah. RBC, rock boundary contour axis. Okey. Ini adalah lapisan atau garisan x-axis yang pertama. X-axis RBC. Okey. Okey, bila kita dah letakkan garisan ni, apa yang perlu kita buat? Okey, yang pertama sekali kita nampak ni, straight line yang ni. Okey, straight line BC 200, AB 400 ni. Okey, kita tick dekat bawah ni. Okey, tulis BC 200, AB 400. Okey, kemudian kita tengok straight line yang kedua. BC 300, AB 500. So, tick dekat sini. BC 300, AB 500. Okey, begitu juga seterusnya. Okey, BC 400. Okey, then kita pergi straight line yang seterusnya. Okey, CB 600. Kemudian yang ni, BC 500. Okey, BC 500. Okey, garisan straight line ni CB 400, BA 600. Okey, CB 400. Okey, dan yang ini adalah CB 300, BA 500. Ini adalah BA 400. Okey, dan kita jump pergi ke sini. AB 500. Ini adalah AB 600, BC 400. Okey, sama dengan atas. Okey, kemudian garisan straight line ni kita ambil AB 700, BC 500, sama dengan straight line ini, dan BC 600 dan seterusnya BC 700. Okey, itu adalah garisan rock boundary contour. Okey, kalau kita perhatikan kat sini, saya susun BC, BC, BC satu line lah. Okey, AB bawah. Okey, CB atas, BA bawah, AB atas, BC bawah. So, kena ikut susunan yang cantik seperti mana awak susun dekat bahagian atas ni. Okey, seterusnya, kita kena bina second axis represent as rock boundary ataupun RB axis. Okey, untuk X axis yang kedua, kita buat garisan yang sama. Okey, so RB lah X axis yang kedua. Okey, bahagian ini, apa yang perlu kita perhatikan kat sini adalah rock boundary. Kat mana rock boundary? Okey, ini adalah batu A dan batu B. B dan batu C, CB, BA, AB dan BC. Okey, untuk AB, dekat mana boundary dia? Sini. Okey, so kita extendkan kat bawah ni. Okey, ini AB. Okey, kemudian BC. Okey, rock boundary di mana? Sini. Okey, so BC. Alright, ini mesti selarilah. Kemudian CB, okey dekat sini, turun bawah, CB. Kemudian BA, kita turunkan BA. Kemudian AB, kita turun AB. Dan BC dekat, okey sini, BC. Nampak kan? Ni, mesti turun ke bawah ni. Okey, so selesai bahagian paksi X yang kedua. Now, kita pergi pada paksi X yang ketiga. Build third X-axis represent as contour C. Okey, so kita buat, ialah X-axis C. So, contour kat mana? Okey, ni contour 400, dia cross pada garisan YX dekat sini. Okey, so turun dekat sini 400. Okey, tulis garisan 400. Kemudian, contour 400 ini pergi ke 400 ini. Ini adalah contour 500. Okey, 500. Kemudian, ini adalah contour 600. Okey, selesai. Alright. Okey, adakah dia dah selesai? Belum lagi. Okey. So, sebelum tu, saya nak beritahu kenapa saya dia ada 3 axis. Sebenarnya, ini kaedah kalau saya bagi nama dia sebagai triple X lah. Sebab dia ada 3 X axis. Okay. Axis yang pertama rock boundary. Yang kedua rock boundary. Yang pertama rock boundary contour. Yang kedua rock boundary. Dan yang ketiga contour. Okay. Now, ada lagi yang kita perlu perhatikan kat sini. Sebenarnya, point dekat Y dan X ni, kita tak tahu berapa nilai dia. Sebab itulah nilai ni kita kena tahu sebab dia akan cross pada paksi Y. Kalau kita tak tahu, kita nak start kat mana? Takkan kita nak start daripada kosong. Kita tak boleh start daripada kosong, kan? Sebab ni kat sini, dia ada nilai ni. Okay, so dia ada nilai. Dia bukan kosong. Okay, dan yang seterusnya, kita ada perkara yang kita kena tengok kat sini. Sebab kalau kita perhatikan kat sini, jarak ini, ruang ini terlalu luas. Kita tak tahu berapa ketinggian ni. Dia tak semestinya sini 400 atau 500, kita tak tahu. Jadi, next step, kita perlu menentukan unknown elevation ataupun ketinggian yang tidak diketahui menggunakan interpolation. Okay, dekat poin ni. Okay, so kita kena tengok. Cara dia, estimate the elevation Y in between contour 400 and 500, let's say 550 meter. Okay, so sebagai contohlah, dekat point Y ni, kalau kita perhatikan kat Y ni, okay, Y ni terletak di antara contour 400 dan contour 500. So, kalau kita tengok, dia berada di tengah-tengah, betul? So, jadi kalau dia berada di tengah-tengah,
kita anggap dia ataupun kita assume dia sebagai 450 meter. Okay, 450 meter. Okay, 450 meter. Alright, so that's why saya tulis kat sini assumption lah. The point located at the middle between this elevation. Okay, now seterusnya kita pergi pada X. Okay, dekat X ni dia terletak di antara contour 600 dan 700. Jadi tengah-tengah dia dekat mana? Okay, dekat sini dia punya titik lah. So awak estimate lah buat satu garisan, agak-agak garisan tu berada di tengah-tengah. So meaning that garisan tu plus minus dalam 650 lah. Jadi kalau kita perhatikan kat sini, titik ni berada lebih sedikit daripada garisan 650. Okay, so kita boleh assume 660 lah. Takkanlah 680. 670 pun plus minus lah. So anggaran lah. So 660 hingga 670. Tapi untuk saya, saya letak 660 sebab dia dekat dengan 650. Okay, now point yang paling penting sekarang ni, kita tengok estimate the elevation point A, B, C in between contour 400 and 500. Okay, so kita tengok kat sini. Alright, so ni garisan yang tak ada tadi kan, titik-titik yang tak ada ni. So dia berada antara contour 400 hingga 500. Okay, so awak letak mana-mana titik A, B, C ni. Okay, anggaran lah, estimate dia agak-agak lah titik ni mesti berada pada garisan YX ni. Okay, so bila kita dah letak sini, so step yang seterusnya kita buat satu garisan penengah di antara 400 dan 500. Garisan penengah ini merujuk kepada 450 lah, garisan kontur di antara 400 dan 500. So kita assume dia 450. So kalau titik A ni dia berada pada garisan penengah ini, so of course lah kita boleh kata A ni adalah 450. Okey, kemudian titik B ni pula dia berada di antara kontur 400 ke 400.5 ni. So kita boleh assume sebagai 420 atau 430. Dan titik B ni pula, titik C ni pula dia berada di atas garisan penengah. So of course kita boleh assume dia 450. So untuk yang ni, let's say point A 450, point B 430 dan point C 450. Back to kita punya paksi tadi. Okay, kita dah dapat titik A, B, C dan kita dah dapat elevation untuk Y dan X. Okay, so letak balik. Okay, kedudukan asal dia. Okay, now kita dah tahu Y tadi berapa. Okay, Y adalah 450. So tulis itu 450. Okay, kemudian X berapa? X 660. Okay, X tulis sini 660. Kemudian titik A, B, C kita ada 450, 430 dan 450. So 450, 430 dan 450. Langkah seterusnya, step 6, determine Y axis. Okay, X axis dah clear eh. X axis dah clear. Kita dah selesai X axis 1, 2 dan 3. So now kita perlukan Y axis. Okay, bagaimana kita nak menentukan Y axis? Okay, buka apa? Angkat balik awak punya full tadi, kertas map awak tu tadi. Kemudian determine determination of Y axis based on given scale. Okay, ni awak punya kertas ni lah. Kemudian ini, ini yang perlu kita lihat. Okay, nampak ni scale kita ni 500. Okay, measuring measure given scale using ruler. Okay, let's say, okay, katalah, okay, ini awak punya scale, ambil lah pembaris awak ni, ukur. So ikut pembaris saya yang besar berwarna coklat ni, saya dapat dia punya nilai adalah 25 mm. Cuba awak ukur, sama tak dengan saya punya pembaris? Okay, saya rasa sama, cuma bezanya pembaris awak kecil, pembaris saya besar. Alright, bila kita dah dapat, okay, saya dapat 2.5 cm lah, sama dengan 500 mm. So 1 cm sama dengan 200 meter, betul tak? Cuba awak kira dengan kalkulator awak. Kenapa kita perlukan dapat, kenapa kita perlu dapatkan 1 cm? Sebab ni graf ni, sengatan dia ni untuk setiap ni adalah 1 cm. Jadi kita nak dapat 1 cm ni berapa meter, sama dengan dekat dalam graf. So kita dapat 200 meter. Jadi 25 mm sama dengan 500 mm meter. So 10 mm kita dapat 200. Okey, yang ni guna skala cm 1 cm lah. So ini 10 mm. So terpulang lah, yang penting merujuk kepada 1 mm atau 10 cm. Terbalik, 10 mm ataupun 1 cm sama dengan 200 meter. Okay, now bila kita dah dapat part sini, okay, maximum elevation of contour adalah 700 meter. Thus choose 800 as a peak of Y axis. So kalau kita tengok kat sini, contour kita paling tinggi 700. Jadi kita jadikan paksi Y tu paling tinggi 800. So macam mana? Okay, garis 2, 4, 6, 8. So elevation meter, dalam unit meter eh. So nampak ni sengatan dia. Okay, nampak kecil saja dia punya scale kat situ. So bila kita dah siap paksi Y sebelah kiri, kita kena juga buat sebelah kanan. Okay, so mesti samalah. Sebab kita akan bermula sebelah kanan, bawa ke sebelah kiri. Okay, sebab kita YX. Okay, boleh je kalau kita buat daripada
X ke Y, nanti awak akan confuse sebab data kita semua daripada sebelah kanan ke sebelah kiri. Okay, now. Okay, kita nak masuk step yang ketujuh. Construct cross-sectional YX. Step ni awak kena detail lah. Tengok baik-baik. Okay, fokus paksi X demi paksi X. Okay, sekarang ni kita akan fokus paksi X1, RBC. Okay, ni kita akan fokus ni dulu. Okay, rise up the RBC line according to its height. Okay, build straight line from BC200 to BC400 from the highest to the lowest or the lowest to the highest. Okay, maksud ni macam mana? Maksud ni macam ni. Okay, kita pergi dekat sini. Okay, ini adalah BC200. Okay, kita naikkan garisan BC sehingga 200. Okay, ini 400. Kita naik sama 400. Okay, kita ambil yang paling rendah ke paling tinggi. Ataupun yang paling tinggi ke paling rendah. Sama je boleh. Tak perlu ambil tengah-tengah. So, kita nak yang dua titik ni je. Kita nak dapat dua titik ni je. Okay, so bila kita dapat dua ketinggian ni, kita sambungkan. Okay, ini adalah garisan binaan bagi kita punya cross section. Okay, belum siap lagi. Belum. Baru mula. Disebabkan kita BC, okay, garisan ni awak start dari sebelah kanan, pergi ke sebelah kiri, B sebelah kanan, C sebelah kiri. Okay, alright. So, kita tengok contoh yang seterusnya. AB. Okay, AB ni 400. Okay, naik sampai 400. Dan AB 500. Okay, naik sampai 500. Okay, then dua titik atas ni garis. So, AB. A sebelah kanan. Sebab A kita sebut dulu. B sebelah kiri. Okay, B. So, kalau kita perhatikan kat sini, ini adalah ruang bagi batu B. Nampak ni? So, BB ni mesti sama. Kalau awak jumpa BA, tiba-tiba B, salah. So, susunan dia kena betul. So, ini A sebelah kanan. So, B sebelah kiri. So, ini B dulu kita jumpa. So, B sebelah kanan, C sebelah kiri. Okay, now. Kita pergi sebelah ni pula. Okay, CB 600. Okay, kita naikkan sehingga 600. Kemudian yang paling rendah. Okay, ni paling tinggi. Yang paling rendah adalah CB 300. Okay, garis. Alright, so CB. Nampak eh? C sebelah kanan, B sebelah kiri. Okay, dia tak semisi atas bawah. Macam ni atas, ni bawah. Atas bawah, ni bawah atas. Tak. Dia bermula daripada sebelah kanan ke sebelah kiri. So, ini AB, BC, CB. Okay, ini CB. Okay, now kita tengok sini pula. BA 600. Okay, naikkan BA sampai 600 dan BA 400. Okay, so garis. BA. So, B sebelah kanan, A sebelah kiri. So, kalau kita perhatikan, B dia ruang yang sama. C dia dalam ruang yang sama. Ha, ini baru betul. Kalau awak tengok dia bercampur, katalah ini B, ini A. Ha, salah. Okay. Alright. So, kita pergi step yang seterusnya. AB 500. Naikkan AB 500. Kemudian, naikkan AB 700. Okay. Then, sambung. A sebelah kanan, B sebelah kiri. Alright. Dan seterusnya. Okay. BC. Okay. Garisan BC eh. BC. Naikkan BC 400. Dan BC 700. So, dua titik ni sambungkan B sebelah kanan, C sebelah kiri. Okay. So, kita dapatlah semua garisan untuk paksi X1 ataupun rock boundary contour. Okay. Seterusnya, kita fokus pada paksi X yang kedua, rock boundary. Okay. Rise up the rock boundary line until it touch the on line. Okay. Apa maksudnya? Okay. Kita ada titik AB dan kita nampak sini adalah garisan AB. Jadi, kita naikkan titik AB ni sehingga menyentuh garisan AB atas ni. Okay. Nampak? Okay. So, kita go through satu-satu. Okay. Garisan BC, dia naikkan sehingga dia menyentuh garisan BC yang ini. So, kita titik dia. Okey, kemudian CB naikkan sehingga dia menyentuh garisan CB. So, titik. Kemudian BA kita naikkan sehingga dia menyentuh garisan BA. Titik. Dan AB kita naikkan sehingga dia menyentuh garisan AB. Okey, titik. Dan last sekali BC. So, dia dapat BC. 450 ni, awak naikkan sehingga dia sampai 450. Okay, so contohlah, yang ini 450, awak naikkan sampai 450, 430 sehinggalah 660 kat sini. Okay, contoh. Okay, kita naik. Right. Right. Sampai sini. Okay, so kita tengok eh. 450, so kita naikkan titik kat sini 450. So, ini 450, ini 430, 450, ini adalah 400. Okay, garisan 400. Kemudian ini 400, so ini 500, so ini adalah 600 dan last sekali adalah 660. Okay, so kita naikkan semua. Okay, bila kita dah ada semua titik-titik ini, okay, titik-titik ini, hitam dan kelabu ni, next step, kita kena sambungkan surface elevation point ataupun topographic dia to construct the profile line. Okay, so kita sambung.
So kita dapatlah profil lain. Okey, nampak ni. Ini adalah profil lah ataupun surface apa ni, ground surface. Okey. So seterusnya kita kena erase all the construction line below the ground surface. Dia sebenarnya bukan erase. Awak sebenarnya waktu awak bina tu, awak tak perlu buat garisan tu terlalu tebal. Macam saya ni, garisan ni agak tebal sebab saya nak tunjuk. Kalau awak buat, awak kena jangan tebal sangat. Garisan binaan jangan terlalu tebal. So, right, buang. Okay, so sebenarnya bukan buang lah. Dia masih ada. So, awak anggaplah mata, apa ni, mata dipanggil apa, mata halus awak tu tak nampak tapi dia garisan tu ada. Okay, so, alright, so next step, marking rock zone, rock type from A to C. Maksudnya bukan marking apa, awak kena letak lah. Ni adalah, yang atas ni, ruang atas ni adalah batu A. Ruang yang ini batu B. Yang ini batu, apa ni, batu C. Yang ini adalah batu B. Nampak ni, sebab dia ruang B. Atas ni apa? Ini batu A dan ini adalah C. So, letak tanda dia. Okay, B, A, C. Okay, tu maksud dia. Okay. Alright, next step. Measure deep angle using protractor. Okay, bagaimana kita nak measure deep angle using protractor? Okay, deep angle mana? Okay, ini. Kita nak tahu kecerunan ni. Cerunan kemiringan ni berapa? Okay, yang ni. Yang ni tadi, deep direction kita dah kira. So, ini tak silap saya. Ini 090, ini 270, ini 090. So, itu deep direction. So, sekarang ni deep angle. So, macam mana kita nak tentukan deep angle merujuk kepada garisan data ni. Nampak ni garisan data. So, mana-mana ni garisan data lah. Okay. Kita letak kita punya protector. Nampak ni? Daripada titik tengah protector ni, garisan sending ni, kemiringan ni, dia akan melalui satu sengatan. So, berapa sengatan dia ni? Cuba kita perhatikan. Okay, deep direction 090 dan deep angle dia 27 darjah. So, ini adalah 27 darjah. Jadi, kita ringkaskan dalam bentuk 090 strike 27. Okay. So, kita dapatlah deep angle untuk set yang tepi ni lah. Okay, set pertama lah. Okay. Alright, kemudian di tengah ni, okay, kita anggap mana-mana satu garisan data ni. Okay, letak sini. Okay, daripada titik tengah ni, kita ukur berapa sengatan dia. So, kita dapat deep direction 270. So, deep angle dia 27 darjah. So, ringkasan 270 stroke 27. Okay, dan sebelah sini, kita dapati bahawa, okay, ni ukurlah berapa ni. Okay, so protector awak tu lagi cantik lah. Saya punya ni lagi smart sebab dia transparent. Okay, alright. So, that's why protector dia transparent. Senang kita nak check belakang ni. Okay. So, deep direction 090-28. So, kita dapatlah ketiga-tiga deep direction, deep angle untuk suto foul ini. Alright. So, now, next step apa? Okay, next step adalah, okay, angkat balik awak punya protector tu. Kita nak insert legend scale end of the graph. Okay, scale end of the graph ni apa? Bukan end of the graph. Dia sebenarnya adalah color lah sebenarnya. Use pencil color if needed. Okay, so nampak ni? Okay, so letak dia punya color-color ni. Kemudian letak legend dia. Okay, sandstone mana? Okay, ni sandstone. Okay, shale. Okay, ni shale. So, ini clay. So, clay. Okay, so simbolnya kena tepat lah. Dan scale kena letak. Okay, so selesai. Okay, so sebelum kita selesai tu, kita kena review balik apa yang perlu kita tahu bahawa step-step ni adalah step untuk mendapatkan full. Sebenarnya step yang sama kita guna untuk semua jenis cross-section rock lah. Okay, so okay, dalam laporan akhir awak, dia mesti ada gambar ni. So awak boleh warna lah. So kalau sini warna kuning, dia punya legend pun mesti warna kuning lah. So kalau B ni warna hijau, so ini hijau. Kalau ini biru, so ini pun biru. So kalau tak nak color pun tak apa, tak jadi masalah. Tapi saya ni sebab dia cantik, saya guna grafik sikit. Awak kalau tak letak color, nanti nampak tak cantik lah. Okay, sampai di sini dulu untuk penerangan secara teknikal pembinaan cross section, geological cross section untuk full. Okay, jadi awak dah boleh start buat untuk lab bahagian full, sementara saya publish untuk pembinaan cross section bahagian foul. Okay, so itu sahaja untuk saya pada kali ini. Semoga kita jumpa lagi. Okay, good luck, all the best. Hikmah kita meneroka.